Sebuah kendaraan pick up ini terlibat kecelakaan dengan mobil angkutan umum di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, kerasnya tabrakan membuat supir angkot terjepit. Evakuasi supir berlangsung dramatis. Sebuah kendaraan pick up pengangkut barang bertabrakan dengan angkot. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan mobil ringsek hingga sopir angkot terjepit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Cipanas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut penumpang angkot, kecelakaan bermula saat angkot berpenumpang 2 orang melintasi tempat kejadian dan mobil pick up dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi. Si angkotnya lagi jalan biasa aja, cuman itu ada mobil box yang tahu-tahu udah di depan. Saya juga jalanin biasa aja sebenarnya angkotnya pas. Si mobil box tuh udah di depan aja, pas angkot mau ngerem udah langsung nabrak gitu. Kejadiannya cepet banget sih. Itu berlawanan arahnya? Iya, berlawanan. Soalnya si angkot sama mobil boxnya lagi nyalip, jadi di tengah posisinya. Sopir angkot mengalami luka berat pada bagian kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit Sekarwangi untuk diberikan pertolongan. Akibat kecelakaan, lalu lintas sempat tersendat. Warga dan polisi terpaksa mengangkat angkot agar lalu lintas kembali normal. Riza, Sukabumi, Jawa Barat.